Halo Sobat Nutens, balik lagi sama gue, Robby dari Nutens. Kali ini gue bakal ngincelongin mobil dari Sobat Nutens, yaitu mobil Mercy tipe E320 Masterpiece tahun 1996. Mau tahu hasil dan caranya? Nantikan terus. Nah, sebelum kita kinclongin mobil ini, karena kondisinya juga berdebu, kita cuci dulu mobilnya. Yuk, sekarang kita cuci mobilnya. Nah, sebelum pemakaian brake pads, kita gunain dulu sarung tangan. Nah, perlu kalian ketahui, sarung tangan sama microfiber ini udah tersedia di paket brake pads yang akan kalian beli. Pemakaian adalah, nih, kita semprot ke microfiber. Lalu kita aplikasikan ke bodi kendaraan kita. Nah, brake pads itu selain bisa mengkilatkan kendaraan kalian, dia juga bisa menyamarkan baret halus. Ingat, bukan menghilangkan, tapi menyamarkan. Menyamarkan sama menghilangkan itu beda. Selain itu juga, brake pads memiliki efek daun talas. Jadi, debu susah nempel ke bodi kalian yang sudah diaplikasikan sama brake pads. Nah, buat sobat Nutens, dengan menggunakan brake pads, umur cat kalian itu akan menjadi lebih panjang. Karena sifat brake pads itu melindungi cat bodi kendaraan kalian. Nah, mobil ini udah gua kinclongin pakai brake pads. Sekarang lo lihat hasilnya. Jadi gimana hasilnya? Sekarang kalian udah tahu kan gimana cara nginclongin kendaraan kalian sendiri? Oke, sekian video dari gua Robby dari Nutens. Sampai jumpa di video berikutnya.